pada hari ini tanggal 28 Mei, operasi Pekat telah berakhir. Selama 12 hari telah dilaksanakan di jajaran Polrestabes Surabaya, baik Polres maupun Polsek-Polsek. Yang sudah dicapai adalah tersangka dilakukan proses ini ada 216, barang buktinya berupa narkoba 13 kg, sabu-sabu 2 ons, ekstasi 21 butir, obat keras berbahaya 8.300 butir, kemudian ada BBB lainnya yang mengiringi operasi Pekat, termasuk juga miras 5.260 botol. Walaupun operasi Pekat sudah berakhir, namun tindakan kepolisian atau giat kepolisian yang ditingkatkan akan kami lanjutkan untuk memerangi Pekat yang ada di Kota Surabaya.